channel, it's me Dewi Ginta. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, welcome. Ya, di video kali ini aku mau unboxing hal yang aku beli di Ilote. Ini adalah produk parfum-parfum yang super duper murah banget. Buat kalian yang penasaran, keep on watching. Oke, di sini udah ada paketnya, gede banget. Ini ada 2 dus gitu. Aku juga baru datang, kaget banget. Ini kadusnya besar banget gitu kan. Dan ini paket aku nunggunya super duper lama banget, mungkin semingguan, aku gak tahu. Itu mungkin karena terpotong libur lebaran atau emang dari ekspedisinya yang lama, karena aku baru pertama kali banget dapat pengiriman dari ekspedisi RPX ini gitu. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian sedikit, ekspedisi pengiriman RPX ini anehnya di setiap cabang di kota-kota manapun itu mereka nggak punya nomor telepon kantor pribadi. Jadi mereka kalau kita telepon ke mereka itu bakal terhubung ke pusat. Nah, di pusat ini nanti yang bakal ngasih tahu kita kalau keluhan kita apa aja gitu. Jadi susah ya kalau misalnya kita punya suatu problem gitu terhadap paket kita, jadi kita mau hubungin cabang yang di kota kita itu bakal susah banget. Jadi aku kayak not recommend untuk pengiriman jasa RPX ini gitu. Oke, kita lanjut aja langsung karena aku udah gak sabar buat lihat produk parfum yang aku tunggu lama banget ini. Apalagi harganya murah ya kan. Oke, udah aku unboxing kedua dus di belakang sini seperti yang kalian bisa lihat. Oke, aku mulai aja ambil dari dus yang pertama. Nah, di sini aku udah dapet paketnya di dalam sini. Jadi ini aku dapet kayak brosur gitu untuk pembelian hand sanitizer. Kemudian ini ada seperti form pembelanjaan. Dan inilah dia paketnya. Jadi di sini ada 1 pieces parfum. Dan ini ada 2 pieces parfum yang sama gitu variannya. Cuman mau kasih tahu dulu isi dari dusnya ini apa aja. Terus yang dus kedua itu aku dapat 3 body spray atau deodoran gitu. Nah, ini 3 ya. Tuh. Dan 1 pieces parfum. Sekarang aku bakal buka bubble wrap ini. Ditungguin, oke? Oke, yang pertama, ini maaf banget kalau backgroundnya ada banyak kardus yang berantakan. Bubble wrap yang membungkus fragrance-nya. Jadi, di sini packaging-nya aman sih. Karena secara ini kan Ilote ya, jadi dia tuh perusahaannya emang udah terpercaya. Jadi nggak mungkin untuk packaging itu awur-awuran. Apalagi ini produk yang gampang banget pecah ya kan. Oke, ini udah terbuka. Dan sekarang ini dia packaging dus dari fragrance-nya. Yang ini itu Julian Soleil Extreme. Kayaknya ini yang untuk cowok deh. Sebentar aku bakal review satu persatu produknya apa yang aku beli. Sekarang aku buka-bukain dulu bubble wrap-nya. Jadi ditungguin lagi. Oke, udah selesai aku bukain semua bubble wrap-nya. Dan di belakang sini, seperti yang kalian lihat, itu udah terpajang semua parfum dan juga deodoran yang aku beli. Dan sekarang mari kita buka satu persatu. Aku mulai dari bagian sini dulu deh ya. Ini fragrance dari Exclusive Parfum gitu. Itu nama dari merknya. Jadi ini dus packagingnya seperti ini. Ini nama dari I don't know what is this. Ini brand atau apa? Nggak tahu. Tapi di sini tulisannya Trocadero Paris. Gitu. Isinya 100 ml, 80% full, itu volume maksudnya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian belakang sini, itu ada tulisannya Exclusive Parfum EDP Natural Spray under license perfume. Code di Azure. Aku ngerti itu bahasa mana gitu kan. Terus aku lanjut aja langsung ke bagian sini, ada sebuah stiker gitu, batch number bla 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 expired. Itu deh pokoknya. Oke, kita lanjut aja langsung. Baru dibuka aja plastiknya ini udah tercium aroma-aromanya. Gimana gitu ya kan.
Kita buka nih plastiknya. Oke, udah terbuka. Ini packaging dusnya yang benar-benar asli. Mewah banget sih packaging dusnya, kayak orange perpaduan dan gold gitu. Tuh, super mewah. Kita buka aja langsung. Oh, aku deg-degan banget loh ini, karena aku belinya cuman asal aja gitu beli, karena harganya murah banget. Sebentar aku bakal kasih tahu harganya. Jadi kita buka dulu packagingnya. Oh my god, itu mewah banget guys. Gila, ini tuh mewah banget. Surprisingly, ini tuh bentuknya unik banget, mewah. Terus ini tuh perpaduan orange dan juga gold, sama seperti boxnya. Terus di sini ada tulisannya exclusive gitu. I think ini emang woman perfume gitu. Coba kita buka aja langsung ya. Oh my god, udah copot. Sekarang aku cium dulu. Langsung dispray aja gimana? Jadi aku mau coba tes di sini. Oke. Aroma yang pertama kali aku cium itu aromanya manis. Manis tapi seger. Aku yakin aku kayaknya bakal suka. Coba kita lihat dari web iLotte-nya langsung. Bentar aku buka dulu webnya. Sebentar ya, guys. Aku cari dulu. Mana dia? Oke. Nah, ini tuh Trocadero EDT Woman Exclusive. Kalian tahu nggak, aku beli ini dari harga Rp450.000 jadi Rp65.000 aja guys. Gimana nggak semurah itu, ini diskonnya 86%. Makanya aku beli aja, karena aku suka koleksi parfum. Ya udah nggak masalah kan ya, mau aromanya gimana, yang penting koleksi aja gitu. Oke guys, kayaknya aku ini bakal buat review parfumnya terpisah dari video ini. Jadi biar video ini nggak panjang gitu, kita next aja langsung ke fragrance selanjutnya. Aku masukin dulu ini ke dus, takut pecah ya guys. Oke, next kita lanjut ke ini fragrance selanjutnya. I think ini untuk cowok deh parfumnya, karena dari packaging aja udah black kayak gini. Oke. Wow guys, kalau dibuka gini aja tuh udah tercium gitu loh aromanya. Aku tuh happy banget kalau buat unboxing kayak gini, karena aku tuh emang orangnya suka banget sama yang namanya wewangian. Oh my god guys, packagingnya ampun udah mewah banget. Ini tuh ya dari dus, kardus gitu, cuman ada campuran velvet gitu di sini. Nah, ini tuh kotak-kotak ini dari bahan blue drew velvet gitu. Terus aku mau kasih tau dulu sisi depannya. Nah, ini sisi atasnya ada tulisan Julian Soleil Extreme gitu. Terus di depan sini juga ada tulisan Julian Soleil Extreme. Terus ada UD Toilette Natural Spray 100 ml gitu. Dan di belakang sini itu ada contentnya. Kita langsung aja lihat produknya daripada panjang lebar ya kan. Udah gak sabar banget guys. Oke, kita buka. Oh my god, look at that. Oh my god, seriously, bagus banget, mewah banget. Oh my god, kamu tahu gak ini kotaknya kayak kotak jam gitu kan. Oke, ini aku mau ngasih tahu ke kalian, ini warnanya agak ke hijauan gitu loh, green yang bening banget. Sumpah deh, aku tumben ngeliat parfum yang warnanya dalamnya tuh hijau kebeningan gini. Terus di sini ada tulisannya Julian Soleil Extreme UD Toilette Natural Spray 100 ml, sama seperti box depannya. Cuman itu aja yang tertera. Kita lanjut aja langsung. Aku mau ngasih tahu dulu juga ke kalian, nah kalau ini itu ada list yang kayak warna silver gitu dan ada sedikit coraknya. Oke, kita langsung buka produk ini dan mencium aromanya.
Jadi kita buka dari atas sini. Sedikit susah ya. Okay. Kita langsung spray aja sebelah sini. Okay. Yah, ini parfum untuk cowok yang aromanya itu strong banget. Bentar, kita tunggu agak lama sedikit biar kita tahu aroma yang aslinya seperti apa. Karena kalau kita pertama kali sembur atau pertama kali spray parfum itu, yang keluar itu adalah top note-nya mereka. Jadi kita tunggu sekitaran 20 menit itu bakal kecium dari aroma aslinya, yaitu base note-nya mereka atau middle note-nya mereka. Sebentar, kita tunggu beberapa saat lagi. Ini tuh bau aroma parfum cowok yang seger, ada sedikit aroma orange. Ya, orange, aroma seger, aroma yang emang memberikan kesan cowoknya ini tuh kayak yang fresh gitu loh, bukan cowok yang terlalu tua atau yang sporty. Kayak cowok yang ceria gitu loh aromanya. Okay. Kita lanjut aja. Aku rasa ini juga bisa dipakai untuk cewek, karena kadang-kadang parfum itu bisa unisex gitu, cewek dan juga cowok. Aku rasa aku bakal sering pakai ini juga, karena percaya atau tidak, aku juga sering pakai parfum cowok. Kita lanjut aja. Aku mau kasih tahu ke kalian dulu harga dari parfum ini. Sebentar. Okay. Ini tuh Julian Soleil Edity Men Extreme 100ml. Dari harga 500.000 menjadi 79.000 rupiah aja guys, murah banget. Ini diskonnya 84%. Oke, okay. Untuk reviewnya bakal aku review di video yang terpisah, jadi ditungguin aja. Kita masukin dulu deh ke dalam dus. Kita tutup. Oke, okay, kita lanjut aja langsung ke parfum selanjutnya. Ini parfum dari Julian Soleil Extreme for Women. Nah, ini dia. Di sini ada tulisannya Eau de Parfum Natural Spray 100ml. Oke, okay, itu EDP dan yang tadi ini itu EDT. Oke, okay, ternyata yang ini itu adalah EDP-nya, guys. Jadi ini yang bakal lebih awet. Mari kita langsung aja buka. Oke, ini agak keras sedikit, kita butuh gunting. Yap, sudah terpotong. Kita, nah ini tuh sama packagingnya, super duper mewah banget guys. Ini warnanya dominan kuning dan juga ada blue drew velvet seperti ini dengan warna sentuhan gold cream gitu. Di atasnya sama tulisannya Julian Soleil Extreme. Di belakang sini juga sama seperti penjelasan yang tadi. Kita langsung aja masuk ke dalam sini. Oh my god, look at that, mewah banget guys, gila-gila. Ini tuh ada sentuhan goldnya gitu. Terus look at that packagingnya tuh, my god, super duper banget loh. Nih kalian bisa lihat nggak, mewah banget, sama kayak yang for untuk cowoknya tadi. Cuma ini bedanya, sentuhannya itu gold. Yang tadi sentuhannya silver, yang ini sentuhannya gold. Dan di sini ada tulisannya Julian Soleil Extreme Eau de Parfum Natural Spray 100ml. Kalian bisa lihat ini sentuhan goldnya. Langsung aja kita open. Nah, ini udah terbuka. Ini belum tercium sih. Sekarang kita spray aja langsung biar tahu aromanya seperti apa. Kayaknya aku bakal spray di bajuku sini. Oke, ini udah dua kali. Oke, aroma yang pertama kali aku cium tuh aroma strong banget sih. Ini masih strong aromanya, jadi aku belum bisa jelasin. Kita tunggu beberapa saat dulu baru aku bisa jelasin. Sambil aku nunggu aroma ini seperti apa aslinya, aku mau bacain dulu ke kalian harganya. Nah, ini Julian Soleil EDT Woman Extreme 100ml dari harga 500.000 menjadi 79.000 aja guys. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian, yang tadi itu cowoknya kan harganya 79.000 sama, cuman dia tuh hanya EDT doang. Kalau ini EDP gitu. Terus
aku juga mau ngasih tau ke kalian kalau ini itu memiliki aroma. Ini seperti aroma apa ya? Kayak manis tapi lebih bisa dibilang ini tuh aroma permen tapi bukan permen juga. Kayak sesuatu gitu deh. Kalau kalian mau tau reviewnya, kalian harus komen di kolom komentar. Aku mau langsung berlanjut ke deodoran yang aku beli. Di sini ada deodorannya 3 pieces. Nah, ini dia 3 pieces deodoran yang aku beli. Ini tuh deodoran dari Love Collection yang Love Me, isinya 150 ml. Aku cuma mau ngasih tahu ke kalian aromanya aja gimana. Untuk nge-reviewnya sih harus dipakai dulu ya kan. Aku cuma mau ngasih tahu ke kalian aromanya aja. First impression. Aku beneran buka langsung di depan kalian. Ini masih baru banget. Oke, kita buka. Bentuknya spray ya. Aku semprotin ke sini. Ini aromanya kayak manis tapi ada rempahnya. Ya, ini manis tapi ada rempahnya, guys. Oke, kita lanjut aja langsung ke produk selanjutnya. Ini juga dari Love Collection yang Love in Happy. Dominan warnanya orange, yang tadi dominan warnanya pink gitu. Kita buka langsung. Isinya sama ya guys, ini 150 ml. Kita buka aja langsung. Kita spray. Nah, kalau yang ini aromanya seger gitu. Lebih ke orange. Ya, kayak ada aroma-aroma orange-nya. Kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Ini adalah salah satu yang membuat aku penasaran karena ada campuran oat di dalam deodoran ini, guys. Karena aku suka sama aroma oat. Jadi, let's open aja langsung. Yang ini series Original Love. Oke, ini Love Collection yang Original Love. Kita open. Kita spray dulu. Oke. Benar-benar penasaran banget, guys. Karena ini oud. Enak banget baunya. Oh my god. Kayak kerasa kamu tuh lagi di spa gitu loh. Sumpah, ini aromanya enak banget. Gila, ini bakal aku jarang pakai karena simpen aja gitu, karena kalau ke special location baru aku pakai gitu. Ini dominan warna gold gitu. Nah, itu dia ketiga-tiga dari produk body spray ini atau deodoran. Aku mau kasih tau kalian harganya dari produk ini. Harga dari produk Love Collection yang Original Love dengan harga 15.000 dari harga 40.000. Kemudian ini juga sama dari 40.000 jadi 15.000 yang Love Collection deodorant. Kemudian yang ini juga sama harganya Love in Happy dari 40.000 jadi 15.000. Guys, you must to try this karena aromanya enak banget dan harganya murah banget. Oke, guys, itu dia video haul unboxing Paul Ilote fragrance dan juga deodorannya. Nah, aku mau kasih tau ke kalian, kalau kalian pengen beli produk ini, kalian tinggal cek aja di description box, bakal aku cantumin linknya langsung, jadi kalian tinggal klik dan kalian langsung bisa belanja. Buruan, karena Ilote itu lagi ngadain diskon sampai 90%, makanya harganya gila-gilaan banget kayak gini. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe channel YouTube aku. And I'll see you in next video. Bye-bye!